Program Studi Pendidikan Guru Pariwisata Fakultas Ekonomika dan Humaniora Universitas Dianapura Undira menggelar buffet party bertema Valentine Day di kampus setempat. Kegiatan tersebut merupakan implementasi dari proses pembelajaran mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Pariwisata. Ketua Prodi Pendidikan Guru Pariwisata Nimade Erpia Ordani Astuti mengatakan, buffet party bertemakan Valentine Day tersebut dilaksanakan 47 mahasiswa semester 8. Acara ini merupakan implementasi atau praktik nyata dari teori mata kuliah manajemen banket dan mata kuliah pengolahan pengendalian food and beverage. Dalam kegiatan ini, mahasiswa merancang, menyusun menu, dan biaya yang harus dikeluarkan. Hal yang tidak kalah penting, mahasiswa langsung menjual hidangan. Melalui acara buffet party, mahasiswa menjadi lebih terampil dan kompeten di bidang perhotelan. Mahasiswa kami belajar dari merancang, menyusun menu, sampai mereka belajar menghitung kosnya, biaya yang mereka harus perlukan. Dan yang tidak kalah penting di sini, mahasiswa kami sudah belajar menjual hidangan yang mereka buat sendiri, dan pada akhirnya mereka menghitung berapa keuntungan yang mereka dapat. Sementara itu, Ketua Panitia Buffet Party Gede Fernanda Budi Dirgantara mengatakan, buffet party telah dipersiapkan sejak sebulan lalu oleh mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Pariwisata. Kegiatan ini sangat bermanfaat dalam melatih kerjasama tim dan menambah pengalaman dan meningkatkan kemandirian mahasiswa dalam menggelar pesta. Buffet kita yaitu Valentine Day Party yang sudah terlaksana dari satu bulan lalu. Dan sekarang sudah di penghujung akhir kegiatan ini, kita sudah melihat hasil bagaimana kita bekerja dalam satu kelompok, kita sudah menyelesaikannya dengan baik. Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomika dan Humaniora, Jaya Pramono, memberikan apresiasi kepada Prodi Pendidikan Guru Pariwisata yang telah mampu melaksanakan kegiatan buffet party secara rutin setiap tahun. Saat ini, Prodi Pendidikan Guru Pariwisata dimiliki Undira menjadi guru sekolah menengah jurusan di bidang pariwisata yang lulusannya juga bisa bekerja di industri perhotelan sebagai waiter, cook, front office, dan housekeeping. Kegiatan buffet kali ini itu adalah aplikasi dari kegiatan perkuliahan yang dilakukan di Prodi PKK dan juga kegiatan pemasaran yang kita lakukan bersama-sama. Sebenarnya Prodi PKK ini adalah prodi yang menurut saya sangat menjanjikan. Kenapa? Karena kebutuhan guru untuk bidang vokasional atau guru SMK itu sangat tinggi di Indonesia, khususnya di Bali. Dan buffet party bertemakan Valentine Day menampilkan berbagai menu, mulai lumpia, sup, ayam kare, sate lilit, dan menu lainnya. Supariana, Bali TV.